Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tips cara menurunkan berat badan secara alami. Sebelumnya, tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah jeruk nipis. Jeruk nipis ini kaya akan manfaat ya teman-teman, sangat efektif untuk menurunkan berat badan. Untuk selanjutnya yaitu kunyit bubuk atau bisa diganti dengan kunyit segar. Nah teman-teman bisa menggunakan kunyit bubuk ataupun kunyit segar, itu opsional tergantung adanya ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya adalah madu. Madu bisa digunakan menggunakan madu kemasan seperti ini atau madu alam. Nah untuk madu kemasan pastikan rasanya yang original, yang tanpa rasa. Untuk mereknya bisa merek apa saja. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah jika teman-teman menggunakan kunyit segar, teman-teman kupas kulit kunyit, setelah itu cuci, lalu parut ya teman-teman. Nah, setelah diparut atau dilumatkan, teman-teman siapkan air hangat ya, tapi jangan terlalu panas, tapi jangan terlalu dingin hangatnya ya, cukup. Nah, setelah itu, setelah dilumatkan kunyit bubuk ini, tambahkan dengan air panas, lalu tuang ke dalam gelas, lalu tambahkan air panas 1 gelas dan tambahkan air perasan jeruk nipis serta 1 sendok teh madu, aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Namun jika teman-teman menggunakan kunyit bubuk, caranya cukup simpel. Siapkan 1 gelas air hangat, kemudian tambahkan 1 sendok makan kunyit bubuk dan tambahkan air perasan jeruk nipis, selalu tambahkan 1 sendok teh madu, aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, teman-teman bisa mengkonsumsinya 2 kali sehari, pagi sebelum makan dan siang sebelum dan malam sebelum tidur. Nah, teman-teman namun ingat jika teman-teman mengalami mual ataupun sakit perut akibat mengkonsumsi racikan ini, segera hentikan pengkonsumsiannya karena mungkin ada salah satu bahan yang tidak cocok di kulit teman-teman. Untuk lebih jelasnya bisa konsultasikan ke dokter ahlinya atau dokter terkait, karena ini hanya sebatas pengetahuan saja. Namun jika teman-teman merasakan khasiatnya, teman-teman bisa melakukan ini secara rutin dan teratur minimal 3 kali dalam seminggu. Nah itulah tips cara menurunkan berat badan secara alami, sangat minim efek samping dan sangat mudah dengan bahan-bahan alami. Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan semoga teman-teman berhasil menurunkan berat badan dan perut buncit hilang seketika.